Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sebuah tebing yang berada di bahu Jalan Raya Kertasari, Kabupaten Bandung sudah 4 bulan terakhir amblas dan dibiarkan. Ironisnya pemirsa amblasnya tebing setinggi 30 meter yang menempel pada bahu jalan ini berada tepat di seberang Mapolsek Kertasari. Bahkan pada bulan Mei lalu seorang pengendara motor terjatuh ke dalam jurang tersebut. Beginilah kondisi tebing yang amblas sedalam 30 meter yang berada di Jalan Raya Utama Kertasari, Kabupaten Bandung. Tebing yang amblas sedalam 30 meter ini mengikis sebagian dari bahu jalan. Ironisnya lokasi Jalan Amblas ini tepat berada di seberang Mapolsek Kertasari dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah setempat. Padahal jalur ini juga merupakan jalur perekonomian masyarakat. Amblasnya tebing ini terjadi pada pertengahan April lalu, diduga akibat terkikisnya tanah yang berada di bawah jalan oleh air saat musim penghujan. Namun hingga kini, tebing amblas yang tepat berada di sebelah jalan raya utama Kartasari hanya diberi pembatas dengan peralatan seadanya seperti pelang, ban bekas, dan tali. Menurut Kapolsek Kertasari Ibda Yoni Agustina, pada akhir bulan April lalu, Pemerintah terkait sudah melakukan peninjauan dan melihat langsung ke lokasi tebing amblas, namun hingga kini proses perbaikan belum direalisasikan. Bahkan pada bulan Mei lalu tebing Amblas ini sudah pernah menelan korban. Seorang siswi sekolah menengah atas yang hendak pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor, terjatuh dan terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter ini. Beruntung korban masih bisa diselamatkan meski harus mengalami sejumlah luka cukup parah di sekujur tubuhnya. Kurang lebih 30 meter untuk ininya untuk longsornya kemudian terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Uh, kemudian pemerintah pun sudah ada yang meninjau, tapi sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah perbaikannya. Pihak kepolisian mengimbau agar para pelintas jalur tersebut untuk ekstra berhati-hati, karena jalanan di kawasan tersebut cukup kecil serta posisi tebing amblas berada tepat setelah kelokan. Pihaknya juga berharap agar pemerintah daerah untuk segera merealisasikan perbaikan tebing yang amblas sebelum nantinya kembali menelan korban jiwa. Rezitia Apra Saja. Bandung TV.